pas mulai baca berita tambah aneh-aneh, saya mah alhamdulillah aja. Berani bukan soal suci, sumpah, bukan soal suci. Saya benar-benar senang, alhamdulillah doa, tapi saya setiap hari terus ya berdoanya kencang banget. Ya Allah bukakan, ya Allah bukakan. Dibuka kok. Ah, tapi kan ini kan mungkin karyawan dengan Kakashi. Sebenarnya ada apa sih dengan Kakashi sendiri? Dengerin dulu, jangan emak aja. Ya. Saya punya karyawan banyak. Dulu aja karyawan saya dari awal YouTube, saya punya karyawan buju tuh kerja 3 tahun. Ada apa? ART saya kerja 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. HR saya kerja 7 tahun. Satpam saya kerja 4 tahun. Tim saya yang sekarang udah berapa bulan? Jangan karena 5 orang yang udah memang udah jelas kok ngaco-ngaco begini, jangan nanyanya ke saya, tanyanya ke mereka. Alhamdulillah kalau saya selama ini sama karyawan enggak ada masalah kok. Kalau emang ada, masa dari dulu ada yang bertahun-tahun, sekarang masih di rumah saya semua kok. Ya berarti dari cerita yang kakak buat tadi, secara nggak langsung 5 orang ini emang kelompoknya emang niatnya sudah. Mbak udah ada grupnya, Mbak. Sudah ada grupnya. Nunggangin gitu nggak sih? Wah sudah pasti Ibu. Jangan sekarang, kasih. Kak, kakak mesti sampai sekarang udah jelek bos Indonesia. Jadi gimana jalan hidup? Atau pasti kan banyak biasanya yang kayak sampai yang wujud segala macam. Masih banyak yang doain. Yang benci itu tanpa perlu alasan emang sudah benci, Mbak. Orang yang suka sama kita nggak perlu dijelasin, nggak akan percaya kayak gitu-gitu. Support dari enggak, biasa aja sumpah dari... Mbak, saya biar cuman gini, trauma enggak, tapi saya sebagai manusia tidak akan berhenti berusaha ngasih tahu kebenaran. Enggak akan, kalau itu saya kasih tahu aja nih, kalau siapa tahu nar musuhnya mengira, enggak, saya tidak akan pernah berhenti. Dan ketika saya berusaha, kan berusaha beda-beda ya orang ya, ada yang jahat kayak mereka. Kalau saya mah berusaha berdoa, datang sendiri Mbak, buktinya tuh datang sendiri.